Oke lur, selamat datang kembali di FA Barus Channel lur. Nah, kali ini kita mau ngomongi burung keledean laut lur. Menurut saya keledean laut ini aneh ya. Karena begini lur, ada satu burung keledean laut ini kami adopsi, kondisinya itu sudah jadi, sudah mapan begitu, gacor. Nah, kemudian dibawa pulang kami rawat, masih gacor juga, masih bagus begitu. Nah, kemudian dengan berlalunya waktu lur, si keledean laut ini mulai malas bunyi. Nah, sesekali saja bunyi begitu ya. Terus tambah macet lur. Macet. Kalaupun bunyi hanya gremeng-gremeng, tidak mau plong begitu. Kami pikir kenapa begitu ya. Akhirnya kami pindahlah posisi kandangnya. Tidak mungkin terintimidasi, drop mental mungkin karena disandingkan dengan burung yang lebih gacor. Kami pikir begitu. Nah, setelah dipindah, tetap sama kondisinya, macet. Nah, kami tambah EF-nya juga lebih diperbanyak begitu. Sama, macet juga. Kan kami pindahkan dia ke kandang tersendiri loh. Jadi kayak semi apiari begitu. Sampai sekarang masih di situ dia. Dan tidak pernah bunyi sekalipun. Ayo. Bingung kan lu? Nah, akhirnya kami tanya teman begitu yang pernah merawat keledean laut. Nah, kami tanya kenapa kok kondisi keledean laut seperti ini. Nah, jawabannya lur, persis seperti yang kami alami. Dia juga begitu. Waktu awal-awal keledean lautnya itu rajin sekali bunyi, gacor, lambat laun, tambah macet. Nah. Kemudian tanya lagi teman yang lain, sama lur. Jadi bahkan satu teman ini menyimpulkan begini, mungkin keledean laut ini hanya gacor ketika usia muda begitu. Kalau tambah matang usianya tambah malas bunyi. Nah, ini kan repot lur ya. Padahal keledean laut ini sangat bagus lur. Dia perpaduan warnanya itu sangat cantik. Volume suaranya keras padahal burung sekecil itu. Kemudian lagu suaranya itu kan sangat cantik. Lur. Sangat mengasihkan ya, merawat keledean laut, mendengarkan suaranya, kicauannya begitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan dulu. Kira-kira masih bisa nggak di terapi misalkan ya? Bagaimana caranya supaya si keledean laut ini mau bunyi lagi, rajin bunyi lagi begitu loh? Apakah dulu punya pengalaman menerapi keledean laut? Tolong berbagi lur ya, entah di komentar begitu. Karena ini sangat sayang sekali ya, keledean laut sebagus ini macet kalau usia sudah matang itu kan repot lur. Itu aja yang mau saya bagikan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya lur. Bye bye.